Saya rasa badan saya hari ini agak ketak-ketak, tapi tak cukup ketaklah untuk masuk mencapai kriteria Badang Perkasa Asia untuk tahun 2020. Dan untuk tahu lebih lanjut macam mana nak dapatkan badan yang diimpikan bagi kawan-kawan lelaki di sana, hari ini saya bersama dengan tiga tetamu daripada Mr. Badang Asia 2020, yang mana kita ada Encik Astro Rizal, pengurus Badang Perkasa, yes. Puan Ali Natisa, pengasas MT Vision, dan juga Encik Fairul Iskandar Faizil D'Souza, penganjur lokasi. Selamat datang semuanya. Okay. Selamat pagi. Selamat pagi. Jadi, Badang Perkasa ni sebenarnya kan, kalau macam saya ni memang tak dapat masuklah kan. Tapi macam mana tempoh tu untuk dapat badan yang macam Encik ada sekarang ni? Berapa lama tu? Okey, kalau macam kita nak buat satu badan ni, maksud kita untuk exercise, kita kena dalam lebih kurang 3 bulan ke 6 bulan lah. 3 bulan ke 6 bulan. Yang penting kita disiplin, fokus kepada pemakanan, untuk exercise, apa tu, suplemen. Macam suplemen. Jadi kita untuk badan ni, kita kena at least tahu basic lah. Macam mana kita nak guna apa ni, mesin, nak guna untuk cara macam mana kita nak jaga pemakanan. Itu yang paling penting. Itu yang paling utama lah. Yes. Jadi suplemen tu pun kena ambil suplemen yang betul. Suplemen kita kena yang betul lah. Kita kena ambil yang mana yang patut kena ambil, macam protein, BCAA, macam itulah. Dan kepada Puan Alin sendiri, MT Vision ni apa sebenarnya? MT Vision ni adalah satu produk fitness. Produk fitness dari Malaysia. Dari Malaysia. Saya mengasaskannya baru 2 tahun. Tapi saya buat sendiri dah makan masa dalam 8 tahun. 8 tahun. Dah lama. So baru saya ketengahkan dalam masa 2 tahun ni. Okey. Untuk instruktor dalam Malaysia nak ambil khusus dengan saya, nak membawakan saya punya step choreo saya. Step choreo. Dan dari situ MT Vision ni menggunakan lagu-lagu bukan Latin, bukan dandut, bukan boli. Kita banyak gunakan lagu hip hop, street dance, R&B dan pop. Begitu juga dia punya choreo juga. Okay. Jadi step dia slow-slow ke macam mana? Step dia lebih kurang movement hip-hop. Okay. Tak ada macam dangdut Latin, tak ada. Okay. Jadi sebenarnya MT Vision ni dia lebih lebih kurang macam Zumba, poco-poco gitulah. Lebih kurang, cuma kita beza pada lagu dan step. Movement. Okay. Dia punya choreo dia lain. Yang penting MT Vision ni made in Malaysia. Dari Malaysia. Jadi macam lokasi Mr. Badang Asia tahun ini, mengapa lokasi itu dipilih? Apa keistimewaannya di lokasi itu? Terima kasih kerana beri soalan tersebut. Specialnya 99 Wonderland Park ni, dia merupakan satu taman rekreasi yang terletak betul-betul di Kuala Lumpur. Okay? Yang berkonsepkan 3 dalam 1 lah. Yang adanya haiwan, adanya permainan untuk kanak-kanak, dan juga kolam malam cantiknya ada lampu semua. So kita memikirkan Mr. Badang ini adalah satu aktiviti bina badan yang mungkin melibatkan setengah lagi, kita melibatkan keluarga. So kita rasakan tempat itu adalah terbaik untuk dilakukan di situ oleh Mr. Badang. Jadi tahun 2020 adalah Mr. Badang Asia. Di peringkat Malaysia pula tapisannya macam mana? Kita ada peringkat-peringkat macam negeri. Kita macam untuk competition dulu kita peringkat negeri. Kita terbesar sekarang, kita buat Asia ni. Kita dah open yang mana lawan daripada negeri. Kita untuk tarik kepada negara-negara luar. Contoh Asia, Brunei, Singapura, Indonesia, untuk join event ni untuk yang mana terbaik. Sebab kita untuk selection untuk pergi untuk lebih tinggi, maksudnya kita untuk Asia, untuk pelapis, salah satu bina badan untuk macam ganti sesali. Sekarang ni penting untuk pelapis lah. Kita untuk event. Jadi mereka ditapis tu mungkin daripada peringkat zon ke peringkat negeri, yang dibawa ke peringkat Malaysia untuk bertanding ke peringkat Asia. Kita peringkat negeri pergi kepada Malaysia lah. Untuk pergi Asia lah. Baik. Kita ada peringkat lah. Bagi peringkat tu bagi tapisan yang terbaik untuk yang terbaik Malaysia. Untuk wakil untuk Malaysia. Sebab kita nak naikkan bina badan Malaysia dengan kita usahawan, kita pun kira untuk naikkan produk-produk Malaysia. Dia macam tu. Jadi macam MT Vision, apa peranan MT Vision sebenarnya dalam program ataupun pertandingan Mr. Badang ni? Kita combine. Maksudnya waktu siang competition bodybuilder. Waktu malam saya perkenalkan MT Vision saya dan bersama geng-geng yang lain, kawan-kawan lain. Macam-macam ada genre, Serombai Zumba, kita ada Zafina. Zafina produk Malaysia. Kita ada aerodance, aeromix dance. Lepas tu kita ada apa lagi?
kita ada UGM dan ni produk dari luar. So kita gabung. Kita gabung. Gabung sekali. Jadi satu macam collaboration. Collaboration. Siang kompetisi boleh berde, malam keramaian last sekali. Keramaian. Keramaian untuk sama-sama menari beramai-ramai bawa family, okay, anak faham. Boleh datang. Ibu bapa boleh join menari, okay. Anak-anak boleh jalan ke Wonderland Park, keliling kita sekali untuk ni sebab tahun melawat Malaysia. Jadi kita boleh satu family datang untuk support untuk bodybuilder dan untuk isteri dan untuk anak-anak pun ada. Kita macam-macam. Kalau nak mengalukan orang ramai luar tu sila datanglah satu family. Jadi untuk malam tu boleh ramai-ramai sekali lah. Okay. Bergabung sekali semua. Bergabung semua sekali. Jadi macam kalau lokasi di sana, parkingnya macam mana? Okey, kita memang boleh tampung lah. Kau parking kita boleh ada tampung. Lepas parking, tiga kawasan parking. Tiga kawasan zone parking. A, zone A, Zazium B. Dan setakat ni di Natina Wonderland Park kita pernah menerima kunjungan dalam satu masa seramai 10,000 orang. Yeah. So saya rasa dengan ada program macam ni mungkin tiada halangan dari segi parking ataupun logistik di dalam Natina Wonderland Park. Okey. Jadi pada mereka yang di luar sana untuk mendapatkan pengenalan lebih lanjut tentang Mr. Badang Asia bagi tahun 2020. Macam mana? Ada IG ke, ada okay, Instagram ke? Okey, dalam untuk info-info daripada untuk competition Badang Asia ni, kita dalam Facebook kita ada untuk register online dan IG kita ada register online juga. Okay. Dia boleh tengok dalam IG saya Badang Malaysia 6089. Kita ada apa-apa info untuk program. Yeah. Maksudnya bodybuilder, aerobik dan area park kita ada sediakan lah. Yeah. Macam mana nak untuk tiket ke apa, kita dah sediakan semualah. Ya, okey baik. Terima kasih kepada tiga-tiga tetamu kita hari ini. Encik Asrul, pengurus Badang Perkasa, Puan Alin, pengasas Simon TV Show dan juga Encik Fairul selaku penganjur lokasi. Terima kasih semuanya. Okay, sama-sama. Dan kepada anda luar sana yang ingin berkunjung ke Mr. Badang Asia 2020 hari ini, bolehlah layari Mr. Badang Asia di mana-mana untuk mendapatkan maklumat selanjutnya.